Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polres Rotendao menyelenggarakan turnamen bola voli Kapolres Cup 1. Pembukaan turnamen voli Kapolres Cup 1 ini dimulai dengan upacara pembukaan di lapangan Apelma Polres Rotendao, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Turnamen bola voli dimeriahkan oleh 14 tim klub profesional dan 9 tim setingkat SMA/SMK di Kabupaten Rotendao. Kapolres Rotendao, AKBP Mardiono, mengatakan, pertandingan voli tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Dia mengharapkan, lewat pertandingan voli hari ini, kiranya bisa menumbuhkan semangat pemain untuk menggapai prestasi. Polres Rotendao berupaya untuk membuat terobosan-terobosan, perubahan-perubahan, walaupun kecil. Nah hari ini turnamen bola voli Kapolres Cup yang pertama kita selenggarakan di sini di halaman Mapolres Rotendao. Bahwa turnamen bola voli Kapolres Cup tahun ini kita selenggarakan di sini. Tak lain dan tak bukan, kita mensemarakkan, kita rayakan atau kita peringati Hari Bayangkara. Sebentar lagi tanggal 1 Juli kami berulang tahun ke-78. Saya mengajak kepada semua yang hadir di sini untuk sama-sama memperingati atau merayakan Hari Bayangkara atau hari lahirnya kepolisian negara Republik Indonesia. Terima kasih. Saya lihat ada 14 klub profesional. Saya tidak asing lagi. Ibda Ferdindao Manu, Ketua Panitia Turnamen Voli Kapolres Cup 1 mengatakan, turnamen itu dimeriahkan oleh 14 tim klub profesional dan 9 tim setingkat SMA/SMK di Kabupaten Rotendao. Ibda Ferdi juga menuturkan, pertandingan voli ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni hingga tanggal 29 Juni tahun 2024 dengan memperebutkan piala bergilir Kapolres Rotendao dengan uang tunai senilai Rp44.500.000. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, maka terjadilah turnamen Kapolres Cup 1 yang disepakati oleh Kapolres dan jadi terbagi dalam dua kategori. Kategori umum putra terdiri dari 14 tim serta kategori putra pelajar SMA sederajat sebanyak 19. Turnamen bola voli Kapolres Cup 1 dibuka secara resmi oleh Kapolres Rotendao AKBP Mardiono, ditandai dengan pemukulan bola pertama dan dilanjutkan dengan pertandingan eksebisi antara Forkopimda dan Polwan Polres Rotendao.